Pemerintah Provinsi Jawa Barat nyiagakeun 16,2 triliun keur ngungkulan COVID-19. Tina jumlah nu sakitu sabagian waragad nyaeta 3,2 triliun ditanggung ku pemerintah Provinsi Jabar. Ancokeun warga anu 25% tapi ka 40% ekonomi terbawah. Ari anu 13 triliun program padat karya keur warga anu leungiteun pakasaban alatan COVID-19. Total anggaran penanggulangan COVID ini di Jawa Barat adalah kurang lebih sekitar 16,2 triliun rupiah. Saya ulangi, 16,2 triliun rupiah terdiri dari 3,2 triliun bantuan tunai dan pangan dan 13 triliun proyek padat karya untuk mereka yang tidak punya pekerjaan setelah tren turun dari COVID-19 bisa kita hadapi. Nah, dari 3,2 triliun ini kita akan mengisi 25% sampai 40% ekonomi terbawah. Karena kalau dari 0 sampai 25% itu ditanggung kartu sembako dan kartu PKH, 25% sampai 40% terbawah adalah tugas dari provinsi. Sebagian kota kabupaten saya apresiasi, mereka berniat untuk menambahi kekurangan-kekurangan jika memungkinkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngembohan, kabutupoka nu bakal dikamalirkeun ka sakumna masyarakat dibareuliti padagang pasar sarta dikirim ngaliwatan PT Pos turta dirojong ku ojek online. Budi Hartati, Bandung TV.